kita masak kulat liat ni, kita kenalah basuh dia bersih-bersih dengan air. Lepas tu, kita dah sampai putih macam ni, kita siap dia sampai dia jadi kecil-kecil macam yang ada dekat dalam ni. Cucilah dengan air sampai putih. Lepas tu kita siap. Lepas dah putih macam ni, kita siaplah. Cili api. Kalau tak nak pedas, kurangkan. Kalau nak lagi pedas, boleh tambah. Semua bahan ni Sarah akan blend kecuali dua bahan ni, iaitu serai ketuk dan juga daun kunyit. Sekarang kita bersihkan dulu bahan-bahan yang kita ada ni. Rencah. Sarah ada tambahkan setangkai cili padi merah untuk tambah sikit color dia. Santan kelapa Sarah guna dalam 3/4 kotak. Daun kunyit yang Sarah dah hilus nipis. Cendawan yang Sarah dah siap proses. Kita akan bahagi dua untuk buat masak lemak dan juga cendawan goreng tepung. Panaskan minyak. Masukkan bahan blend tadi. Sekarang kita masukkan udang sayur. Masukkan serai yang telah diketuk. Masukkan kulat liat. Masukkan ikatan daun kunyit. Untuk menambahkan warna masak lemak kita, masukkan sedikit serbuk kunyit. Masukkan asam keping. Kemudian masukkan garam dan gula secukup rasa. Now masukkan santan.
Masukkan cili api merah. Masukkan daun kunyit yang dah hiris nipis. Kacau. Dan siap kulat liat masak lemak cili api Sarah. Tada! Menu kedua kita kulat liat goreng tepung pula. Mula-mula kita kena perap kita punya kulat liat ni dengan bacuhan tepung bestari dan juga telur. Yang ni rupa tepung bestari yang Sarah guna. Sekarang kulat yang kita dah perap tadi, kita nak gaulkan dia dengan tepung bestari yang kering. Sekarang kita just goreng je kulat liat kita tadi. Burung ni teman Sarah masak. Ini ada lagi satu menu. Sarah guna kulat liat celup tepung. Yang ni sedap. Korang wajib buat. Jangan lupa buat tau. Lagi satu, jangan lupa like dan subscribe video YouTube channel Cik QQ.